pagi teman sahabat dari Fabian 78. Nah ini telah tiba ya di tanggal cantik, tanggal 9 bulan 9 2023 dengan 208 nomor pintunya. SR3. Kita tunggu berapa unit busnya ya. Masuk dulu ya. Menjemput penumpang. Lumayan penumpangnya. Ada Bang Edo. Oke. Kita lihat penumpangnya. Lumayan ya. Om, jemput. Jemput om. Dengan SR3 Panorama ya, Bang Edo. Nah, ini banyak penumpang-penumpang dari daerah jalur ini. Gak sih. Besar. Mau kemana? Kamu ya. Pakde Ramlan ya Pakde. Satu ya Pakde. Oh, cuma satu. Kemana Bang Edo? Cuti apa? Banyak bawaan nih, penumpang. Woi, Pak Ubud. Eksekutif kelas seat 22, 32 seat. Langsung berangkat ya, satu unit. Jogja, Palembang. C43 untuk Iba Putra yang terparkir di loketnya Mbak Puput ini ya, loket Mbak Puput. Kalau yang mau menggunakan laju prima bisa menghubungi 0812 7446 3272 sama Mbak Puput di Iba Group. Oke, pamitan dulu sebelum berangkat. Satu unit seperti kemarin ya, satu unit juga, tapi ini dengan SR3 nya rolling juga ya, jadi SR3 terus Jetbus 3. Kita masih menunggu informasinya, ada bus yang SR3 dengan Dino RM nya belum masuk. Nah ini berangkat ya teman-teman, berangkat menuju ke Jogja. Oke, dengan bus barunya pelaksana burung belibis. Pit, hampir kena motor. Motor hampir tersenggol. Hampir nyantai aja dia. Nyenggol cantik. Oke, teman-teman. Bang Edo. Langsung mau. Sip. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Jos. Nah ini ya, yang sering terparkir di Palembang dengan AC43 Bandung, Jakarta, Palembang Iba Putra. Puput, ngetem terus ini mobil ini. Ya. Mobil kita memang ini ya, Palembang ini ya. Palembang, Jakarta, Bandung. Semalam kayaknya Uni Cancan diliput oleh ini, oleh Pak Indra. Semalam, okay. Laju prima. Semalam, 85. 85 kalau nggak salah. 257 ya. Yang supirin cewek itu nah, Uni Cancan. Sekarang. Yang laju prima 53 ya. Iya. Diliput oleh ini Pak Indra malam hari. Nah ini ya tujuannya Merak, Balaraja, Tangerang. Artis yang berangkat Kamerun. Yang kapan?
ini? Iya. Oh, ini. Kata penumpang ini mobil artis. Oh, artis ini. Mr. Cameron. Wah, oh, ini sopirnya ya. Iya. Dengan Om siapa, Om? Dengan kenalan Om dulu, Om. Om Denny, sama Om siapa? Om Andi. Om Andi. Jadi Palembang Bandung, Om ya? Iya. Manggarai sini, Manggarai. Jam keberangkatan jam berapa nih kalau yang ini, Mbak? Kalau pemberangkatan dari sini kita 1:30. 1:30, teman-teman ya. Jadi ongkosnya gimana, Mbak? Jam 1 harus standby di loket. Kalau tarif ya kita masih 350 itu lah. 350 Bandung ya? Ya, Palembang, oh. Jakarta, Bandung 3,5 kita sama, Pak. Sama. Termasuk ini ya, enggak mahal lah ya, 350.000. Ya, standar lah. Standar. Itu yang eksekutif kan. Karena Adi Prima 320. Ya, lumayan lah. 350 sampai udah Bandung ya? Ya. Mantap, mantap. Sampai Bandung. Untuk lanjut Prima jam berapa, Mbak, berangkat, Mbak? Kalau berhubung kita hari ini berangkat satu unit, hanya Hiba Putra aja. Oh, Hiba. Kayaknya memang Putra aja satu unit juga ini. Biasanya ya. Dua. Lagi sepi penumpang mungkinan ya. Betul. Efisiensi juga lah. Pada kosong. Oke, makasih Mbak Puput. Oke, sama-sama. Ya, teman-teman kalau yang mau pesan tiket, mau kirim paket, bisa kan, Mbak ya? Bisa. Ke Mbak Puput langsung ya. Ini nomornya. 08 12 74 46 32 72 atau 08 77 92 09 2825. Cakep unitnya Hiba Putra Laju Prima, grupnya Hiba. Ini unitnya ya, Jetbus 3. Keren. Rosalia Indah Land Jogja via utara kayaknya itu. Masuk ke loketnya di Soekarno-Hatta. Dari KM14 ya teman-teman ya. KM14. Inilah unitnya. Artis informasinya. Kurang tahu ya. Informasi Mbak Puput tadi artisnya Hiba Putra dan Palembang. Kamerun. Selimut, bantal. Ini bersebelahan dengan loket Putra Remaja. Nah, ini Putra Remaja, Laju Prima. Keren-keren busnya di Jawa, double deckernya Laju Prima. Murni Jaya yang belum masuk Palembang ya. Durian udah banyak nah. Kuliner durian, nggak usah jauh-jauh, Palembang banyak durian. Salia Indah masih menunggu karena full di situ. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video. Terima kasih.